السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa Taala merahmati dan memberkati kita. Kita menyambung pengajian pada pagi ini dalam kelas kita Asas-Asas Farbu'ain, pada mensyarahkan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Li Maulah. Kita masuk kepada bab, pada kelas yang lepas kita dah ambil mukaddimah serba sedikit berkenaan dengan pengetahuan asas berkenaan dengan hukum hakam ataupun asas-asas hukum hakam ilmu fiqah dari segi hukum hakam taklifiyah dan sejarah. Secara ringkas kita ambil pengetahuan tentang mazhab dan mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan pagi ini kita akan masuk bacaan dalam bahagian yang kedua daripada kitab ini, iaitulah bahagian fiqh yang merupakan isi utama kitab. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, alamatul bulughi thalath. Fasal, pada menyatakan alamat baligh itu tiga. Kata Syekh Nawawi dalam tajuk yang dia letak, faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'sir. Jadi ada fasal yang pertama ni, musannif rahimahullah memulakan perbincangan fiqahnya dengan memberitahu kepada kita tanda-tanda baligh. Kenapa? Kerana al-bulugh, baligh, yakni makna baligh ini apa tuan-tuan dan puan-puan para pelajar? Iaitulah mencapai, sampai. Baligh ni sampai, yakni sampai apa? Sampai umur. Cukup umur matang. Ya, cukup umur matang. Yang mana baligh ini ialah seseorang manusia itu mencecah usia yang menjadikannya seorang mukallaf, yakni yang dibebankan, yang dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam yang telah kita bincangkan, hukum hakam yang lima, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Ya. Jadi baligh ini dah salah satu daripada syarat, daripada salah satu daripada syarat taklif, syarat mukallaf. Ya. Selain daripada baligh, disyaratkan untuk seseorang manusia itu menjadi mukallaf ialah dia mestilah berakal, aqil. Ay yakuna aqilan baligan salimal hawas. Dan yang ketiganya ialah sejahtera panca indera. Ya. Sejahtera panca indera yang memungkinkan untuk sampai kepadanya khitab, yakni dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang telah sampai kepadanya khitab, kepadanya perintah Allah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila dia mencecah usia baligh ini, usia yang disebut oleh syarak sebagai usia baligh, dan dia mempunyai akal yang sempurna, bukan orang yang tidak waras atau ada kecacatan pada akal, dan dia ada panca indera yang sempurna dari segi pendengaran dan penglihatan yang memungkinkan untuk dia menerima khitab, ya, dan belajar, maka dia dianggap, dia telah dihukum oleh syarak sebagai mukallaf yang dipertanggungjawabkan atasnya segala tingkah laku. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rufi'al qalamu an thalas, diangkat pena bebanan hukum daripada tiga kelompok. Di antaranya Nabi sebut dalam hadis itu ialah as-sabiyyu hatta yablugh, kanak-kanak sehingga ia mencecah usia baligh, wal majnun hatta yafiq, wan na'imu hatta yastayqidh,
kan apa nama, orang gila sampai dia dia waras, dan orang yang tidur sampai dia sedar. Ya, sampai dia jaga. Jadi musannif pasal apa dia mulakan dengan isu baligh ini? Kerana inilah dia had di mana seseorang itu diwajibkan ke atasnya segala hukum syarak. Dan di, dan di, kalau dia melanggar hukum syarak itu, dia akan berdosa. Ya, dia akan berdosa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sangat penting diberi perhatian oleh ibu ayah penjaga kanak-kanak untuk memerhati usia baligh ini. Ya, supaya didikan yang diberikan tepat dan sesuai. Ini anak dah tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga. Ya, masih lagi dilayan macam apa? Macam budak kecil. Masih lagi pergi masjid sembahyang Jumaat, duduk bersembang ya-ya dengan kawan-kawan. Ya. Padahal dah tingkatan tiga, tingkatan empat. Ini adalah perkara yang menunjukkan bahawa something wrong dalam didikan. Sepatutnya ketika usia tersebut, dia sudah boleh memahami bahawa dia ada tanggungjawab daripada Allah Ta'ala. Bukan lagi pergi untuk sekadar dididik, tapi dia memang bertanggungjawab. Dan orang dan kanak-kanak, manakala kanak-kanak sebelum manusia usia ini, kalau dia kita suruh dia buat amal ibadah, dia ada beberapa stages. Yang pertama ialah syarat untuk sah ibadah ialah at-tamyiz. Dia mumayiz. Dia boleh bezakan. Mumayiz maknanya yang membezakan. Ya. Sekarang kita akan sebut apa nama dhabit at-tamyiz ini. Ya. Apabila dia memayiz, maka ibadat yang dia buat sah. Yang belum memayiz, tak sah. Sebab dia tak boleh nak niat. Ya? Bila anak-anak kita mencecah usia tamyiz 7 tahun, ataupun sebelum 7 tahun, tapi dia sudah memayiz, yang ini dia sudah memahami apa yang kita cakap dan boleh jawab balik. Boleh makan sendiri, apa istinja sendiri, maka itu adalah memayiz. Maka kalau kita ajak dia solat dan dia ikut apa yang kita ajak dan dia solat, solatnya sah. Wuduknya sah, solatnya sah dan dia mendapat pahala. Tetapi kalau dia buat dosa, dia buat kesalahan, dosa, maksiat, ya. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai penjaga wajib mencegah. Kerana kita diwajibkan mencegah mungkar. Dalam Islam dia disuruh mencegah mungkar. Bukan sekadar mencegah maksiat. Kalau kita di Malaysia hari ini, kita ada apa nama pencegah maksiat. Ha? Tapi dalam Islam lebih lagi, kita disuruh mencegah perkara mungkar. Ha, mungkar ni sama ada orang yang buat itu berdosa ataupun tidak berdosa. Tetapi kalau perbuatan itu sendiri bersifat mungkar, bersifat berlawanan dengan apa yang diiktiraf oleh syarak, maka kita disuruh mencegahnya. Jadi kanak-kanak yang buat perkara mungkar, dia tidak dipertanggungjawabkan. Dia mendapat pahala atas kebaikan yang dia buat. Tapi tidak mendapat dosa atas keburukan yang dia lakukan atau dosa lakukan. Ya. Tetapi jikalau yang dia melakukan itu adalah perkara-perkara yang apa kita kata melibatkan hak orang lain, maka wajiblah diganti. Ha? Dia masuk supermarket, budak kecil pegang barang jatuh, kaca pecah. Ya. Kita kata dia tak berdosa, bukan dia sengaja pecahkan. Kalau dia sengaja pecahkan pun, dia budak kecil tak tahu. Ya. Dia belum baligh. Tetapi wajib tak mak ayah dia, wali dia ganti barang yang dia bagi pecah? Ya, wajib ganti. Sebab itu melibatkan hak orang lain. Ya. Baik.
Jadi musannif rahimahullahu taala di sini dia kata alamatul bulughi thalathun. Tanda seseorang itu telah mencecah usia yang cukup, usia yang baligh. Ada tiga perkara. Dan tiga perkara ini dia kata yang pertama ialah tamamu 15 sanatan fi dhakari wal untha. Yang pertama untuk yang pertama dan yang kedua berkongsi padanya lelaki dan perempuan, dan yang ketiga khusus untuk wanita, untuk kanak-kanak perempuan. Yang pertama apa dia? Tamamu 15 sanah fi dhakari wal untha. Cukup usia 15 tahun yakni qamariyah. Ini mesti kena ingat ya. Dalam hukum fiqah, dalam hukum Islam, bila kita sebut tahun kah, hari kah, bulan kah, yang dia kehendaki ialah ukuran sukatan dengan kalender hijrah. Taqwim hijri. Dengan qamari, perjalanan bulan. Kerana itulah kalender yang digunapakai untuk kita beribadat. Ya, sekarang ni usia baligh ni untuk apa? Untuk mewajibkan untuk seseorang itu menjadi mukallaf, diwajibkan ke atasnya melakukan segala perkara yang wajib. Dan kewajipan dalam Islam itu diukur masanya dengan perjalanan matahari atau bulan-bulan. Ya. Jadi mesti ikut sana qamariyah. Ya. Tahdidiyah. Secara tepat, 15 tahun cukup. 15 tahun cukup-cukup. Tak kurang, tak lebih. Lebih tu memang confirm lah. Kalau kurang tu tak, dia bukannya genap-genap. Macam kata, dia minggu depan cukup 15 tahun. Hari minggu ni? Tak, belum lagi. Ataupun baru masuk bulan. Dia lahir tengah bulan. Bulan Zulqa'dah. Sekarang awal bulan Zulqa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah ni dia cukup 15 tahun. Dia kata tak, yang diambil kira ialah tarikh lahir dia yang sebenar. Katalah dia lahir pada 15 Zulqa'dah. Maka 15 Zulqa'dah itu masuk maghrib. 15 Zulqa'dah itu, maka itulah dia. Umur dia. Tamam 15 sanah. Dengan sepakat pada lelaki dan perempuan. Pada lelaki dan perempuan. Ya. Wabtida'uha min infisali jami'il badan. Dan yang diambil kira waktu 15 tahun ini daripada dia keluar penuh daripada perut mak dia. Masa anak kita tu keluar daripada perut, dia keluar tinggal perut mak dia, itulah dia masa umurnya dikira. Katalah dia lahir tu 15 Zulqa'dah subuh. Maka subuh 15 Zulqa'dah 15 tahun kemudian, maka cukuplah usianya 15 tahun, maka hari itu dia dikira mukallaf. Ini jikalau tidak ada tanda yang lain. Maksudnya kalau berlalu daripada usia seorang itu, daripada dia lahir sampai 15 tahun, dia tidak ada lagi tanda yang lain yang satu lagi kita akan sebut ni, maka dia sudah pun dikira baligh dengan cukup usia 15 tahun. Ya. Ini berdasarkan dalil Nabi SAW menolak penyertaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam peperangan, dalam jihad sebelum usia beliau mencecah 15 tahun, dan bila usia beliau cukup 15 tahun Nabi benarkan. Jadi menunjukkan usia 15 tahun itu adalah usia yang menjadikan seseorang mukallaf. Baik. Yang kedua dia kata walihtilamu fi dhakari wal untha li tis'i sinin. Dan yang keduanya ialah mimpi basah, wet dream. Yani al-imna, yani keluar mani. Bukan semata-mata mimpi, tetapi mimpi yang mengeluarkan mani, yani keluar mani. Ya. Dan makna keluar mani di sini, mani itu keluar daripada pergi ke zakar. Walaupun mungkin tidak dipancarkan. Ya, macam kalau dia tahan misalnya.
dia rasa mani tu nak keluar, dia tahan. Jadi mani tak boleh keluar misalnya. Ya. Ini iftirat fuqaha buatlah anggaran. Maka dikira dia sudah pun, dia sudah pun dikira baligh. Sama ada keluar mani itu dalam tidur, tengah sedak, dengan melakukan persetubuhan atau lain-lain. Bila seorang itu, kanak-kanak, lelaki atau perempuan keluar mani, maka dia dikira sudah pun mencecah usia baligh. Walaupun dia kurang daripada 15 tahun. Fi zakari wal untha, pada lelaki dan perempuan, li tis'i sinin, dan syaratnya mestilah dia mencecah usia 9 tahun. Yani syarat dia keluar mani itu ialah pada usia 9 tahun. Secara takribi, secara anggaran. Jadi katalah macam kita ambil kes tadi, dia berlahir 15 Zulqa'dah. Ya, masuk satu Zulqa'dah, katalah dia sudah pun berusia, sepatutnya dia dah masuk 15 Zulqa'dah 9 tahun. 15 Zulqa'dah, dia 9 tahun. Ha, tapi katalah lagi seminggu nak cukup 15 Zulqa'dah, dia mimpi mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani. Tapi dia ada lagi seminggu nak cukup 9 tahun. Maknanya dia masih lagi dalam kategori 8 tahun. Plus-plus tapi dah hampir kepada 9 tahun. Maka dikira sebagai baligh. Dikira sebagai baligh. Ini yang diiktimadkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i di Malaysia ini adalah mengikut kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Haytami, afwan. Ya. Dan di sisi Ibnu Hajar, mestilah mani itu keluar, terpancut di luar daripada zakarnya ataupun daripada faraj. Nah, kalau dia tahan tadi Ibnu Hajar, di sisi Ibnu Hajar apa nama, tidak dikira. Tapi di sisi fuqaha, di sisi ulama Syafi'i yang lain, di sisi Ar-Ramli, dikira. Ala kulli hal, apabila dia memancarkan mani, maka dia adalah baligh. Apabila dia berusia 9 tahun. Sama ada lelaki atau perempuan. Kalau dia sebelum 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Di sini ulama mengatakan tidak diambil kira. Itu adalah situasi yang di luar daripada biasa. Jadi kena tunggu dia 9 tahun. Dia 9 tahun, dia keluar mani, maka dia dikira baligh. Dan ini adalah pada lelaki dan perempuan. Wal haidu fil untha li tis'i sinin, dan haid bagi wanita apabila mencecah 9 tahun takribiyah, secara hampir, anggaran hampir, iaitulah kalau dia datang haid sebelum usia dia genap 9 tahun dalam tempoh yang tidak cukup untuk berlaku padanya haid dan suci dalam masa yang sama, iaitulah 16 hari. So kalau lagi 16 hari dia apa nama 16 hari dan kurang, ya, dia apa nama datang haid lagi 9 nak cukup 9 tahun lagi 16 hari, ya, nak cukup 9 tahun lagi 16 hari, maka dia dikira haid. Tapi kalau sebelum itu tidak dikira, dia kira dam fasad, darah rosak, darah istihadah. Nah. Jadi ini adalah tanda baligh. Jadi bila satu perempuan, kanak-kanak datang darah haid, keluar darah haid, maka itu adalah baligh. Ha? Keluar mani itu adalah baligh. Cukup 15, kalau tak ada haid, tak ada mani, cukup 15 tahun qamariyah,
secara tepat, maka dia dikira baligh automatik. Ya. Itu maksudnya. Dan musannif rahimahullah macam kita sebut memulakan bab ini, fasal ini dengan membincangkan alamat baligh kerana inilah mana taklif. Ya. Tetapi macam kita dah sebut sebelum ini, sebelum seseorang kanak-kanak itu mencecah usia baligh, ya, adalah menjadi tanggungjawab secara fardu kifayah atas para penjaganya, ibu atau ayah atau datuk atau sesiapa dalam kalangan masyarakat, untuk mendidik dan mengajak kanak-kanak baik lelaki baik perempuan, ya, wajib ke atas asalnya, baik datuk, nenek, ya, aslihi madzukuri wal inas, datuk, nenek dan ke atas, ya, mak ayah, datuk, nenek dan ke atas, wajib ke atas mana-mana. Kalau kata pak dia tak ajak tapi tok wan dia ajak, ha, jadilah, kan, katalah pak dia tak ajak, tok wan tak ajak, mak ajak, ha, secara fardu kifayah mana-mana seorang daripada mereka ini wajib mengajar kepada anak-anak mereka, laki dan perempuan, hukum hakam, ya, dan menyuruh mereka melaksanakan solat dan lain-lainnya seperti wuduk, ya, apabila dia mencecah usia 7 tahun qamariyah dan dia mumayyiz. Kebiasaannya umur 7 tahun dia mumayyiz. Maka pada usia 7 tahun qamariyah, bila seorang kanak-kanak itu memayis, maka dia diwajibkan ke atas ibu dan ayah atau datuk dan nenek dan sesiapa secara fardu kifayah untuk menyuruh mereka melaksanakan hukum hakam syarak dan mengajak kepada mereka segala perkara berkaitan dengan iman, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ini adalah wajib. Ya, suruh dia, melatih dia untuk berpuasa, melatih dia untuk solat, ini adalah wajib. Sebab sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh anak kamu solat bila usia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya apabila usia mereka 10 tahun dan pisahkan tempat tidur. Tetapi jikalau dia mumayyiz sebelum 7 tahun, biasanya kanak-kanak macam kita sebut sebelum ni 5 tahun, 6 tahun mumayyiz, bahkan 4 tahun mumayyiz. Orang ni orang hantar tadika anak-anak umur 4 tahun, bahkan 3 tahun orang dah hantar, ya. Jadi dia dah boleh faham arahan, dia boleh ikut cakap, dia boleh jawab balik kita. Dia mumayyiz sebelum 7 tahun, walaupun dia sudah mumayyiz, tetapi tidak, belum wajib, tapi sunat. Sunat untuk dia disuruh solat dan sebagainya. Tapi bila usia 7 tahun, wajib kata mak pak. Mana kalau tak suruh, mak bapa atau datuk atau nenek, secara fardu kifayah mana-mana seorang, tidak suruh, maka mereka berdosa secara kolektif. Baik. Dan ini kita dah baca masa bulan Ramadan. Yang itu kita dah ambil sedikit masalah apa memayis ni, siapa yang boleh pukul, siapa yang tak boleh pukul. Ya, guru tidak boleh memukul melainkan dengan izin ibu dan atau ayah, ya. Nah. Jadi ini adalah hukum hakam berkaitan dengan had taklif. Had taklif ialah bila dia baligh, sempurna akal, waras dan Islam. Seorang yang Muslim. Ya, anak orang Islam, Muslim lah. Ya, maka dia wajib laksanakan hukum hakam syarak bila dia mencecah usia baligh ini. Nah, jadi mukallaf. Istilah para ulama dia kata mukallaf. Mungkin ada persoalan, dia berkata kanak-kanak kecil,
ada harta. Katalah bayi. Dia mewarisi harta. Ayah dia masalahnya. Ayah dia meninggal. Tinggal harta dekat dia banyak. Maka wajib dizakatkan. Maksudnya wajib ke atas wali, penjaga, mengeluarkan zakat bagi harta budak tersebut. Dia kata macam mana wajib zakat sedangkan dia tidak mencecah usia baligh. Kita kata yang wajib zakat itu ialah pada hartanya. Bukan pada dia sendiri. Tetapi harta itu adalah hukum, di sini adalah hukum wad'i. Sebab telah cukup sebab untuk harta itu apabila cukup haul dan cukup nisab untuk diberikan kepada empunyanya yang berhak, iaitu asnaf, asnafuz zakah. Ya. Maka wajib ke atas wali untuk keluarkan walaupun kanak-kanak itu belum memayiz. Nah. Nah. Kemudian masuk kepada bab, dia kata faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyah, syarat untuk sah menggunakan batu 8. Apa benda ni? So sekarang setelah dia bincangkan hukum hakam baligh, dia mula membincangkan bab taharah. Ya, kerana ini adalah asal. Ini adalah asas untuk mengerjakan ibadah. Jadi apa dia taharah? Taharah ialah fi'lu ma tatawaqqafu 'alayhi ibahatus salah. Fi'lu ma tatawaqqafu 'alayhi ibahatus salah. Atau diberi takrif ma tatawaqqafu 'alayhi istibahatus salah. Melakukan perkara-perkara yang terhenti padanya keharusan melakukan solat. Yakni perkara-perkara ini tidak harus, tidak membolehkan seseorang melaksanakan solat melainkan dengannya. Ini namanya taharah. Ya. Taharah ialah fi'lu ma tatawaqqafu 'alayhi al-ibahah, ibahatus solah. Atau kata Al-Khatib, fi'lu ma tustabahu bihi salah. Melakukan perkara yang dibenarkan dengannya untuk seseorang melakukan salat. Ini adalah taharah. Ya, taharah, bersuci. Ta'rif yang masyhur dalam mazhab ialah raf'ul hadath wa izalatul khabath aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Atau izalatul khabath, atau najas. Atau menghilangkan, mensucikan najis. Atau apa-apa yang dalam makna keduanya, atau dalam bentuk keduanya. Jadi taharah ni, dia ada dua. Yang pertama, raf'ul hadas. Mengangkat hadas. Apa dia hadas? Hadas ialah amrun ma'nawi qa'imun bil badan yamna'u min sihhatus salah. Satu perkara ma'nawi yang kita tak nampak, yang bukan hissi, yang ada pada badan yang menghalang kesahihan salat. Seperti apabila seseorang itu mengeluarkan angin daripada perutnya. Yani apa, melepaskan angin. Kentut. Kentut itu berlaku di akramakumullah, di dubur. Tetapi menghalang dia solat dan dia kena basuh muka, tangan. Ya, ambil wudu. Ya, jadi ini adalah hadas. Dia amrun ma'nawi qa'im bil badan yamna'u sihhat as-salah. Manakala khabath, najis. Ya. Najis ialah perkara yang nampak, yang hissi, kekotoran.
kotoran yang kita akan bincangkan benda-benda yang tertentu yang syarak hukum sebagai najis. Dia mesti dah dihukum oleh syarak sebagai najis. Bukan kita rasa benda tu kotor kita kata najis, tak. Ada benda kotor tapi tak najis. Ada benda yang orang tak rasa macam kotor tapi hakikatnya dia kotor dan najis. Semua najis adalah kotor tapi bukan semua kotor itu najis. Jadi dia kata mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau apa yang semakna dengan kedua-duanya. Semakna dengan kedua-duanya apa? Pada hadas seperti tayamum. Tayamum dia tidak mengangkat hadas. Bila orang dalam keadaan hadas, dia tayamum. Tayamum tidak menghilangkan hadas. Sebab kita dah belajar dalam tafsir hari itu, bila sahabat Nabi yang salat dalam keadaan junub, dia tayamum itu, dia, Nabi kata apa ke dia? Sallaita wa anta sallaita wa ashabika wa anta ala junub. Kamu salat dalam keadaan kamu junub. Ini walaupun dia telah melakukan tayamum, Nabi masih menamakan dia junub. Jadi menunjukkan bahawa junub apa tayamum tidak mengangkat wasful junub, tidak mengangkat sifat junub daripada sahabat tadi radhiyallahu anhu, tetapi tayamum mengharuskan yubihus salah, mengharuskan untuk dia melakukan salat. Nah. Adapun izalatul khabas seperti istinja yang kita akan, yang mana bab yang kita bincang sekarang, istinja. Istinja dengan batu, dengan hajar. Istinja ada dua, dengan air dan dengan batu. Istinja dengan alat-alat yang kesat selain daripada air, ini tidak menghilangkan najis, tetapi dia meringankan kesan najis. Dia meringankan kesan najis dan syarak membenarkan dalam situasi tersebut untuk orang itu melakukan solat. Ya. Ataupun dalam bentuk keduanya, au ala suratihima. Yang ini ialah perkara-perkara sunat. Seperti tajdid al-wudu al-musta'mal, memperbaharui wudu yang telah digunakan, yakni wudu yang telah kita gunakan untuk solat. Kita ambil wudu, kemudian kita solat. Masuk waktu seterusnya atau kita nak solat sunat, kita masih ada wudu, tapi kita ambil wudu lagi sekali. Ya. Apa hukum? Hukum dia sunat. Adakah wudu ini mengangkat hadas? Tidak. Kita wuduk sebab kita nak tidur. Sedangkan kita dalam keadaan wuduk. Ha? Kita dah solat. Maknanya, wuduk al-mujaddad. Wuduk yang diperbaharui, yang bukan untuk mengangkat hadas. Ini adalah dalam bentuk wuduk. Tapi dia bukan hakikat wuduk. Dia tidak mengangkat hadas kerana tak ada hadas. Ataupun mandi, apa nama, mandi sunat misalnya. Mandi sunat, dia tidak mengangkat hadas. Ya? Mandi sunat tidak mengangkat hadas. Ya? Naam. Jadi itu adalah ta'rif al-taharah. Dan taharah ini ada beberapa perkara yang dibincangkan oleh para ulama' berkenaan dengannya. Taharah ni ada dia punya maqasid dia. Maqasid yang jadi taharah itu ialah wuduk, ya, dan mandi. Dan juga menghilangkan najis. Wuduk, mandi hadas besar dan juga menghilangkan najis. Ini maqasid taharah. Dan di antaranya ialah istinja. Menghilangkan najis, di antaranya istinja. Dan adanya wasail, wasilah. Wasilah wudu ialah air, al-ma', itulah alat dia, air, ya, apa nama, tanah untuk tayamum, ya, dan juga at-takhallul, mensucikan, apa nama, mensucikan arak, itu bila dia bertukar menjadi cuka, maka dia jadi suci. Dan juga ad-dabir,
Ad-dabir ni alat untuk samak. Samak. Samak atau pada samak. Samak kulit. Kulit binatang. Ya. Bila kulit binatang bangkai, ya, kita nak ambil kulit dia. Katalah lembu kita kah mati. Kena langgar di jalan. Mati. Daging tak halal nak makan. Tapi kulit dia kita boleh siap dan kita samak. Basuh dengan benda-benda alat-alat bahan kimia. Menyebabkan kita boleh pakai kulit tu buat apa-apa benda lah kita nak buat. Kan? Samak. Ya, alat untuk menyamak kulit. Ya. Dan ada wasilatul wasail. Wasilah kepada wasilah, iaitulah bekah. Bekah untuk isi. Bekah untuk isi apa nama, ayak tadi. Dan juga ijtihad. Masalah ijtihad ini mungkin kalau kita nanti sampai pada babnya kita akan sentuh serba sedikit, tapi musannif tidak bincang semua. Kalau kita fiqh yang tinggi sikit, dia bincang semua ni memang ada dalam kitab ut-taharah. Ya. Jadi ini adalah perkara yang berkaitan dengan taharah. Dan taharah adalah syarat untuk sahnya solat, untuk mengharuskan solat. Betul kita kata tak ada taharah yang terpilih, yang mukhtar di sisi Ibn Hajar Al-Haytami ialah fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatus solat. Melakukan perkara yang terhenti padanya mengharuskan untuk solat. Ya, untuk solat. Jadi orang yang nak solat, dia kena pastikan badannya suci daripada najis dan suci daripada hadas. Dan untuk menyucikan dirinya daripada najis, badannya, tempatnya, pakaiannya mesti suci daripada najis dan badannya suci daripada hadas dan juga najis. Maka cara untuk melakukan perkara tersebut adalah dengan taharah, dengan melakukan taharah. Maka sebab itulah kitab-kitab fiqah semuanya bermula dengan bab taharah. Sama ada dia sebut kitabus salah, kemudian dia akan bincangkan dia awalnya bab taharah, atau terus dia sebut kitabut taharah, kitab taharah. Jadi kebanyakan kitab fiqah dia sebut kitabut taharah. Ya. Dan musannif rahimahullah dalam kitab Safinatun Najah memulakan perbincangannya dengan bab dalam kitab taharah ini dengan bab istinja daripada an-najwu, daripada kalimah an-najwu yang bermakna al-qat'u, memotong, memutuskan. Jadi istinja ialah talabul qat'i, ya, dan makna istinja ialah izalatul kharijin najisil mulawith minal farji. Izalatu al khariji an najisil mulawith, al mulawith lil mahal, minal farji, daripada kemaluan, minal farji, bima'in aw hajarin, dengan air atau batu. Ini benda yang kesat. Ya. Jadi ta'rif istinja dari segi hukum syarak ialah menghilangkan najis yang mengotor, yang mengotori, najis yang mengotorkan, yang mencemarkan tempat ia keluar, iaitulah kemaluan, sama ada kubul ataupun dubur. Daripada kemaluan dengan air atau dengan batu yang seumpama dengannya. Nah. Yakni, kalaulah satu orang, apa makna ulama' al-kharijin najis? Maknanya,
kalau keluar daripada kemaluan, kubul atau dubur, benda yang bukan najis. Benda yang bukan najis. Adakah dia wajib istinja? Tidak wajib istinja. Ya? Kalau keluar benda yang bukan najis, dia tak wajib istinja. Tidak dinamakan istinja. Ya? Apa benda yang tidak najis yang keluar daripada kubul? Mani. Mani tak najis. Ya? Mani tidak najis. Atau keluar, keluar apa nama? Akramakumullah. Keluar apa nama? Apa angin daripada dubur. Ya? Atau orang perempuan kadang-kadang dia keluar apa, dia, apa angin daripada vagina. Ya? Tidak najis. Ya? Bahkan makruh istinja daripada angin. Kerana kentut istinja tak boleh. Makruh. Ya? Dan disyaratkan najis yang keluar itu ialah mulawis, mengotori. Mengotori. Ni ulama buat ihtimal. Ha? Wallahu alam, tak tahulah kok ada penyakit. Penyakit ni kita tak tahu kadang-kadang kan. Ha? Kalaulah dia keluarkan najis tinja dan tinja dia keluar itu kering. Kering macam dia berkata macam unta. Kering. Kan? Dia tak mencemari tempat dia keluar. Tak ada kesan. Ha, maka tidak wajib istinja. Tapi pada manusia itu payahlah. Ya. Baik. Daripada faraj, makna kata kalau keluar tempat lain itu tak dipanggil istinja. Ya, tidak dipanggil istinja. Ya. Masalahnya keluar darah. Luka keluar darah. Darah najis. Ya? Tapi mencuci darah bukan. Bukan istinja. Itu tak panggil istinja. Itu wajib dengan air. Ya? Dan mestilah daripada tempat mahal. Ini semua ini nanti kita akan tengok syarat-syarat dia. Akan kita faham kenapa dia ditakrifkan begitu. Ya? Kenapa dia ditakrifkan begitu. Ya? Baik. Dan kita dah sebut bahawa yang mensucikan mahal istinja ialah air. Air ini dia memang menyucikan. Air ialah alat utama. Kalau kita guna air untuk angkat hadas, hadas kita terangkat. Kita memang tidak ada hadas. Kalau kita guna air yang mutlak untuk mensucikan najis, maka kita suci, tidak ada najis. Adapun dalam kes istinja ini, syarak memberikan kita dua option. Option yang pertama adalah izalah. Menghapuskan. Terus najis. Ya? Menghilangkan najis. Yang kedua ialah takhfif. Meringankan. Yakni dihilangkan ain najis itu yang berbaki pada tempat keluarnya. Walaupun ada lagi kesan-kesannya yang sedikit. Kerana menggunakan batu atau yang semakna dengannya tidak menghilangkan terus kesan-kesan najis yang keluar pada kubul atau dubur. Tetapi dia meringankan kesan. Ya, dia meringankan kesan. Dan ini adalah di antara keringanan dalam syarak untuk mengangkat kesukaran kerana ya, kita yang hidup hari ini ada ayat 24 jam, mungkin kita tak berapa nampak hikmahnya. Tapi orang yang duduk di padang pasir yang kurang ayat dan sebagainya, subhanallah, bayangkan betapa pentingnya hukum ini. Betapa pentingnya hukum ini. Dan dalam istinja disunatkan yang mustahab, yang afdal. Yang afdal ialah mula-mula dia hilangkan kesan dengan benda yang kesat, batu atau seumpamanya, kemudian dibasuh pula dengan air. Jamak di antara dua itu yang afdal. Ya. Jamak di antara dua itu yang afdal.
Dan musannif rahimahullah di sini tidak menyebutkan adab qadul hajah, adab-adab pergi ke tandas, tidak disebut adab-adab untuk qada hajat. Dan ini kita akan sebut nanti lepas ini mungkin insya-Allah. Lepas kita dah sebut hukum hakam istinja ini, kemudian kita akan tambahkan apa yang dia tidak cerita, iaitu berkenaan dengan adab qadul hajah. Naam. Dia kata wajib istinja'u la 'ala al-fawr bal 'inda khashyati tanjisi ghairi mahallihi aw iradati nahwi as-salah. Hukum istinja' ialah wajib, kerana jikalau tidak istinja' salat tidak sah, maka hukumnya wajib. Tapi bila wajib, adakah semata-mata dengan dia qada hajat dia wajib istinja'? Jawapannya tidak. Wajib istinja' apabila ditakuti bekas najis di kubul atau dubur itu mencemari tempat lain, atau kerana hendak solat. Macam mana tu? Katalah ya, satu orang dia buang air kecil. Kemudian lepas dia buang tu, dia tunggu sampai kering, kering, sekering-keringnya. Lalu dia pakai, pakai seluar. Kita kata bila dah kering, najis tidak berpindah. Syarat untuk tanajjus ialah mestilah ada rutubah, ada kelembapan. Dan waktu solat lambat lagi nak masuk. So kita kata tak apa dah dia duduk macam itu. Kita kata tak apa. Dari segi harus, tapi bukan dari segi afdal lah. Afdalnya tak boleh buat macam tu. Orang Islam kena sentiasa dalam keadaan suci. Okay. So kalau dia biak, dia biak macam itu dan dia tunggu sekejap lagi nak, dan apa nama kesan istinja, kesan baulnya, kencingnya tadi tidak mencemarkan pakaiannya, tidak mengotori kawasan lain badannya, tidak mengotori tempat lain, kita kata silakan. Tapi mungkin walaupun benda tu kurang realistik lah, kita kata ialah kalau dah dia kencing, buang air kecil, kemudian dia pakai seluar, mungkinlah masa dia lepas dia buat kecil tu dia tunggu sampai kering. Tapi sehari bila dia pakai seluar, dia berpeluh, itu akan menyebabkan kalau kawasan kemaluannya berpeluh, basah, najislah pakaiannya. Kan? Baik. Ataupun hendak solat. Ya. Bila nak solat, barulah wajib. Ya, barulah wajib istinja. Tapi bersegera itu yang afdal. Bersegera itu yang baik, kerana tidak boleh kita mutalabbis, sengaja duduk bergelumang dengan najis. Dan apa yang keluar daripada kubul atau dubur itu, yursal bil ma au yumsahu bil hajar, dibasuh dengan air atau dilap, dihilangkan bekasnya dengan batu atau yang semakna dengan batu. Dia kata syurutu ijza'il hajari thamaniyah, syarat untuk istinja' dengan batu, yakni liman yaqtasir 'alaiha, bagi yang memang tak mau cuci dengan air dah. Yang nak cuci dengan air lepas tu tak cukup syarat pun tak ada isu, pasal air akan mensucikan. Tetapi bagus kalau dia meraikan 8 syarat ini. Ya? Sebab kita kata tadi dalam bab istitabah, mensucikan tempat keluarnya najis lepas kita qada hajat, ialah yang afdalnya kita jamak di antara menggunakan benda kesat dengan air. Ya. Jadi mula-mula dia istinja' dengan, dia istijmar dengan batu ataupun yang kesat, dan kita akan sebut alat-alatnya. Kemudian dia cuci pula diikuti dengan air. Tetapi boleh tak kalau dia nak istijmar sahaja? Boleh. Dia guna tisu sahaja.
toilet paper yang kesat. Dia tak guna air. Adakah syarat izinkan? Ya, izinkan. Tidak ada masalah. Dia boleh solat lepas tu. Tetapi dengan syarat dia kena buat benda tersebut mengikut syarat-syarat yang 8 ini. Apa dia syarat yang 8 ini? Dia kata yang pertama ayyakuna bi thalathati ahjar. Hendaklah dia dengan 3 biji batu atau 3 penjuru batu yang sama. So syarat dia mesti 3. Tak boleh kurang daripada 3 walaupun dia dah suci. Katalah dia ambil tisu yang pertama, dia lap. Kemudian dia ambil tisu yang kedua, lap, dah hilang dah kesan najis. Tetap dia wajib ambil helaian tisu yang ketiga. Mesti 3 kali. Kalau guna batu, 3 biji batu, atau kalau batu tu besar, dia ada 3 kawasan yang berbeza, dia boleh pegang tanpa tangan dia terkena najis, maka dia boleh guna 3 bucu batu tadi. Baik. So dia mesti 3. Tak boleh kurang daripada 3. Dan tetapi sunat untuk diputuskan atau berhenti pada bilangan ganjil. Katalah lepas dia dah sapu 3 kali, 3 helai tisu, sucilah. Maksudnya hilang dah Katalah kalau dia sini. Kalau 3 kali tak suci. Katalah dia dah guna 3 biji batu atau 3 helai tisu, masih ada lagi bekas, maka wajib untuk dia tambah yang keempat. Dan seterusnya sampai dia lihat tidak ada lagi bekas yang zahir. Bekas yang zahir pada kawasan keluarnya kencing ataupun air kecil ataupun air besar dia. Ya. Dia sudah tidak ada lagi rasa-rasa di kawasan tersebut. Maka dianggap itu telah mengurangkan kesan najis. Maka dia boleh selesai. Ya. Maknanya selagi dia tidak hilang benda itu, dia kena tambah 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Baik, kalau dia tambah lebih daripada 3 kali, katalah pada kali keempat, suci. Helaian pertama, kedua, ketiga. Yang ni wajib. At least 3 kali. Tapi lepas 3 tu, masih lagi ada rasa. Dia duduk berasa lagi. Basah-basah dekat zakarnya masa dalam misal. Maka dia wajib tambah yang keempat. Lepas yang keempat, dia pun rasa, ha, hilang. Tak ada lah. Tak rasa dah. Okay. Dah kesat habis dah. Sunat untuk dia lap lagi kali yang kelima. Sebab apa? Sunat untuk berhenti pada bilangan ganjil. Kena faham betul ya. Syarat sahnya ialah yang pertama mestilah 3 kali. Tak boleh kurang daripada 3 kali. Walaupun pada mungkin kalau dia lap kali pertama tu pun dah suci dah. Katakanlah. Tetap dia kena lap yang kali kedua dan kali ketiga. Sebab sekurang-kurangnya mesti 3 kali. Syarat yang kedua, wa ayyunaqi al-mahal. Wa ayyunaqal mahal. Hendaklah tempat keluar najis itu tidak ada lagi kesan. Kecuali kesan yang tidak boleh dihilangkan kecuali dengan air. Maksudnya, kalau dia nak juga hilangkan rasa tu, mungkin kena pakai air. Ha, itu maksud yunaqal mahal. So yunaqal mahal, suci tempat keluar itu, maknanya kalau kata dia buat 3 kali tapi tak suci, kita kata syarat yang kedua belum dipenuhi. So dia kena tambah yang keempat. Yang keempat belum suci, dia kena tambah yang kelima dan seterusnya. Dan seterusnya, walaupun sampai kali keberapa pun,
dia kena lap sampai kawasan itu tidak ada lagi rasa kesan najis sama ada ada apa air kecil atau air besar, melainkan kesan yang hanya boleh dihilangkan dengan air. Jadi kalau dia tambah lebih daripada 3 kali sama ada yang ni sebab dia perlukan, maka kita kata kalau dia suci pada bilangan yang genap, pada bilangan yang keempat, bilangan yang keenam, bilangan yang kelapan, maka disunatkan untuk dia tambah satu lagi apa nama lap dia itu supaya dia berhenti pada bilangan ganjil. Tapi yang tu sunat. Baik. So syarat yang kedua ialah ayunaqi al-mahal. Dan maksud mahal, tempat keluar najis ini apa dia? Iaitulah kawasan dubur tempat keluar najis itu. Ya, yang disebut dalam istilah Arab ialah as-safha. Iaitulah apa yang terlipat, tertutup semasa berdiri. Jadi kawasan yang dalam itu, bahagian itu mesti suci. Dan bagi bahagian depan, bagi lelaki ialah hasyafah. Iaitu kepala zakarnya, tempat yang dibuang kulit semasa khatan. Dan zahir, faraj wanita, masa dia duduk bercangkung, kawasan yang terdedah itu mestilah disucikan. So itu adalah kawasan yang mesti disucikan. Ya. Naam. Syarat yang ketiga, wa alla yajifan najas wala yantaqil. Syarat yang ketiga ialah najis itu tidak kering. Kalau dia sudah kering, kalau dia sudah kering, mesti guna air. Tak boleh lagi guna benda kesat. Tak boleh guna batu. Ya. Kalau najis itu dah kering, dah kering di tempat itu, maka itu yang boleh menyucikannya air. Macam kita kata tadi, kawan tadi, lepas dia buang air kecil, dia tunggu sampai kering. Lepas tu dia pakai seluar. Lepas tu kalau dia nak basuh, dia wajib basuh dengan air sahaja. Dia tak boleh lagi istinja dengan batu. Ya? Dia tak lagi wajib istinja dengan batu. Yang keempat, warabi'uha wala yantaqil, tidak berpindah, yakni tidak berpindah dari tempatnya. Kalau kata air kencing, bila dia keluar daripada kemaluan, bahagian depan meleleh. Dia meleleh pergi ke buah zakar masalahnya. Ha? Atau meleleh kena tempat lain. Daripada, maka kalau begitu, tidak boleh menyucikan melainkan dengan air. Tidak boleh mesti dengan air. Sebab keharusan menggunakan batu ini hanya pada tempat keluar sahaja. Lain daripada itu, tak ada melainkan air. Mesti guna air. Ya? Wa an la yatra' wa la yatra'a alaihi akhar. Dan tidak bercampur dengan benda lain. Katalah bercampur dengan peluh. Katalah dia qadha hajat, berpeluh. Menyebabkan peluh pada kawasan kemaluannya atau peluh badannya menitik kena dekat tempat keluar najis tadi. Maka bercampurlah najis, kawasan keluar najis itu, zakarnya ke, duburnya ke, bercampur dengan peluh masalahnya. Maka yang ini tidak boleh lagi dia menggunakan batu, tetapi kena guna air. Kena guna air. Atau ayak terpercik main dekat kemaluan dia. Maka kena guna air untuk suci. Yang keenam,
wala yujawiza safhatahu wa hashafatahu. Tidak, bila najis tu keluar, dia tidak melebihi, tidak melampaui batas tempat dia keluar. Iaitulah tidak melebihi bahagian duburnya bagi air, air besar. Kalau kata dia, akramakumullah, dia sakit perut, keluar tu dia bersembuk. Ha? Habis kena, apa nama, papan punggung semua. Maka yang ini tak boleh. Yang ini pasal dia sudah melebihi had kawasan. Ya? Had kawasan. Nah. Demikian juga melebihi hasyafah. Ya? Masa dia keluar itu, mungkin tahan kencing lama. Ya? Maka dia keluar tu, dia keluar. Dia pancutan itu terlalu keras, ya, terlalu kuat. Sehingga, apa nama, kena habis kawasan-kawasan yang lain. Maka itu tidak boleh melainkan dengan air. Wala yusibuhu ma'un ghairu mutahhirin lah. Dan tidak boleh kena air. Yang ni tak boleh kena air, tak boleh bercampur dengan air. Dan ini sebenarnya masuklah, apa nama, masuklah tadi dalam syarat yang kita kata tidak bercampur. Wa alla yakhtalita bi ghairih. Tapi dia, dia sebut lagi. Kalau bercampur dengan air, maka tidak lagi boleh guna batu. Ataupun masalahnya alat yang dia pakai itu basah. Basah macam wet tissue. Wet tissue tak boleh. Kalau dia lap dengan wet tissue, dia wajib lap basuh dengan air lepas tu. Ya? Yang ke wa an takuna al-ahjaru tahirah. Dan mestilah batu itu suci. Tidak boleh menggunakan benda najis. Yakni mestilah alat yang dia guna itu cukup syarat-syaratnya. Iaitulah ayyakuna tahiran qali'an jamidan ghaira mat'umin wa ghaira muhtaramin. Mestilah alat yang dia guna untuk menghilangkan najis di kawasan itu suci, bukan benda najis. Sebab Nabi SAW diberi kepada baginda apa nama tinja kuda yang kering. Nabi kata tak boleh, hadza riksun, ini adalah najis, tak boleh guna untuk suci. Wa ayyakuna ayyakuna tahiran qali'an. Dia memang boleh, apa, qali' ni kita kata mencabut, menghilangkan, apa nama, najis-najis yang berbaki di kawasan keluarnya, di kawasan, apa nama, lubang dubur tadi, dan di kawasan, apa nama, lubang zakar tadi. Maksudnya dia boleh hilangkan. Dia boleh, apa nama, kesat benda-benda ni semua. Ia pun qali'an. So kalau dia guna tisu yang lembut, tisu face, apa, facial tissue tu tak boleh lah. Sebab tisu tu lembut. Ha? Dia mestilah benda yang kesat. Benda yang kesat. Ya? Atau dia guna besi atau batu mamar. Tak boleh lah sebab benda tu licin. Dia mesti benda yang kesat. Jamidan, mesti kering. Tak boleh basah. Masa wet tissue tak boleh. Bukan kata tak boleh, tapi kalau dia guna wet tissue, tak cukup syarat. Maka dia tak boleh cukup dengan wet tissue. Dia kena basuh dengan air mutlak. Wajib selepas itu. Ghaira mat'umin, bukan makanan. Sama ada makanan manusia atau makanan jin. Seperti tulang belulang, tak boleh. Walaupun tulang-tulang manusia tak makan, tapi jin makan. Jin Muslim. Sebenarnya datang dalam hadis. Dan juga bahan benda-benda makanan tak boleh. Benda, barang, benda yang orang makan tak boleh. Yang dia adalah makanan. Ya? Kalau kita kata kulit, kulit buah, apa nama, buah-buahan yang mungkin. Atau buah yang dah kering. Yang dah. Tapi dia makanan. Tak boleh. Apa nama? Ghaira muhtaram. Bukan benda yang dihormati.
benda yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, kitab-kitab agama, tak boleh lah. Tak boleh lah koyak kitab, ambil kertas buat, tak boleh lah. Itu ada ilmu syarak. So benda yang yang dihormati tak boleh. Ya. Yeah. So itu adalah syarat-syarat alat untuk bersuci. Dan syarat-syarat untuk bersuci yang kita sebut tadi. Mesti tiga kali, tiga biji batu ataupun tiga penjuru mensucikan. Maksudnya dia hilangkan kesan-kesan kencing ataupun tinja yang ada di kawasan dia keluar tadi. Sehinggalah tidak ada lagi yang berbaki kecuali yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air. Tidak kering, najis itu belum kering, tidak berpindah daripada tempatnya. Kalau dia berpindah ke tempat yang lain itu tidak boleh di, tempat yang dia berpindah itu kena guna air lah. Contoh macam dalam soalan yang datang ni, dia kata kalau lap pakai tisu kena jari tangan. Tangan hak kena najis itu kena basuh dengan air lah. Tangan yang kena najis kena basuh dengan air. Tak bolehlah ambil tisu lap. Ya? Dia lap dengan tisu tu hanya khusus pada dubur atau tubul. Wala yatra, dan tidak ada datang padanya benda asing, benda yang lain. Sama ada najis atau tidak najis. Tidak melebihi safhah, kawasan dubur, dan tidak melebihi kawasan hasyafah kepada zakar bagi lelaki. Tidak kena air, maksudnya alat itu mestilah kering, mestilah suci, mestilah kesat, boleh menghilangkan kesan-kesan, dan bukan makanan dan bukan benda yang dihormati. Nah, so ini adalah syarat istinja. Dan sebagian ulama Syafi'iyah menambah mestilah dia mula daripada tempat yang suci. Tapi ini tidak muktamad. Maknanya dia boleh lap itu, tapi pastikan ya, lap itu sekali lap. Dia tak bolehlah tonyoh dengan tisu. Ha, kalau dia tonyoh, dia dah bercampur dengan benda asing. Ya. Maknanya dia ambil tisu, dia sekali lap sama ada daripada depan ke belakang atau depan ke belakang atau belakang ke depan, dia tarik ke depan ataupun disunatkan dia buat dalam bentuk bulatan. Sekali pusing, buang tisu tu. Satu. Kena ambil tisu yang baru. Kalau dia guna tisu yang sama, permukaan yang sama, dia pitonyo 2-3 kali, habis. Itu kena guna air. Pasal apa? Pasal dia dah bercampur dengan benda asing. Pasal tempat tu dah bercampur dengan najis yang dah melekat di tisu, pergi kena balik dekat dia. So itu asing. So dah tak boleh melainkan kena guna air. Nah. Baik, so itu adalah syarat-syarat istinja dengan batu. Adapun dengan air, syaratnya mesti dengan air mutlak. Yang seperti kita akan bincangkan nanti. Soalan di sini dia kata budak Down syndrome atau mild autism. Ini balik kepada isu adakah mereka ni berakal ataupun tidak berakal. Wallahu'alam. Kena tanya pakar. Maksudnya orang mild autism. Atau adakah dia orang yang waras ataupun tak waras. Ya? Kena tanya betul-betul lah. Maknanya adakah dia ni boleh faham dan dia boleh membezakan mana yang betul, mana yang tak betul. Ya, kalau dia tidak ada kemampuan itu, macam orang gila, tak sedar, maka dia bukan mukallaf. So balik kepada isu, wallahu'alam, namun tak ada pengetahuan berkenaan dengan isu ini. Tapi kalau disahkan orang yang penyakit macam ini, sebenarnya dia tidak berakal, dia tidak boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah tindakannya. Ya, dia tidak tahu, ya, dan otaknya tidak berkembang. Otaknya seolah macam budak kecil, ya, masalahnya. Ini mungkin berlaku pada mutalazim syndrome, mutalazim down, syndrome down. Ya, maksudnya otak dia tak berkembang macam budak kecil. Seolah macam dia belum baligh lagi. Maka sebab yang dimaksudkan dengan baligh itu ialah otak tu berkembang.
sesuai dengan peringkat umurnya. Itu maksud. Jadi dia boleh faham, dia boleh tangkap maklumat-maklumat. Tapi kalau walaupun badannya dah dewasa, umurnya sudah meningkat, tapi otaknya macam budak kecil, hamannya macam budak kecil yang belum baligh, bahkan mungkin macam budak kecil yang belum mumayyiz, maka ini tidak cukup akal. Walaupun dia cukup umur, tapi tidak cukup akal. Ha? Naam. Semua najis kotor, semua kotor bukan najis. Semua najis adalah kotor. Bukan semua benda kotor adalah najis. Contoh hingus. Kahak. Kahak kotor tak? Kotor. Hingus ni kotor tak? Kotor. Tapi hingus kahak najis kah? Tak najis. Tak najis. Ya? Ha. Tapi soalan yang dia tanya ni, dia kata kekuningan najis. Kalau dia tahu najis, najis lah. Soalan agak bercelaru di sini. Kalau najis, najis. Najis apa yang syarak hukum sebagai najis adalah najis. Ya? Adakah hadas dan najis yang keluar dari dubur rambut sama? Hadas dan najis? Tak faham. Hadas ialah mani. Air mani. Kalau lelaki keluar air mani, perempuan keluar air mani, itu hadas besar. Kalau apa nama? Macam mana nak bagi tahu dia? Nah, apa nama kita bincang tadi ialah masalah keluar air kecil atau air besar. Itu najis. Air kencing najis. Tinja najis. Ya. Bila dah keluar air kencing dan tinja, dia pun istinja. Dah istinja, suci tak? Suci. Tapi badan dia adakah berhadas? Ya, hadas masih ada. Lepas, sebab tu lepas bab apa nama istinja, kita akan bincang bab wuduk dan mandi pula. Kita sekarang tengah bincang izalatul khabath. Belum lagi bab raf'ul hadas. Harap-harap dia faham lah yang bertanya ni. Tisu tadi kita dah jawab. Nak kencing. Keluar sedikit, kenapa dah seluar dalam? Dipercik air. Oh, tak boleh percik air, kena basuh. Kalau dah kencing, kalau dah terkena kencing, kena basuh. Kena basuh. Pasal kencing tidak dihilangkan dengan, kecuali kalau yang maksud yang terkeluar kencing ni ialah kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja. Minum susu. Tak kira susu ibu ke susu apa, susu sahaja. Tak makan benda lain. Ha, tu cerita lain lah. Bolehlah kita percik-percik saja. Kan? Ha, tapi kalau yang kencing itu ialah orang dewasa atau kanak-kanak perempuan, ya, kencingnya hanya boleh disucikan dengan basuhan air. Seperti yang akan diterangkan pada babnya nanti. Nah. Baik, kalau tidak ada soalan lain, masa kita pun dah habis, Nasa. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi soalan, kita berhenti dekat ini dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.